melihat kamu panggilan tuh kadang-kadang ya lihat bahwa Tuhan memanggil dengan banyak cara ya. Tapi kamu lihat bagaimana kebutuhan. Kebutuhan lihat. Kamu banyak panggilan muncul dari ya karena ikut Romo, lalu diajak Romo. Bukan diajak rekreasi. Tapi lihat bagaimana kebahagiaannya kalau Romo itu ngubur orang mati. Ya, kunjungan, kunjungan, miskin. Ya, itu kadang-kadang ya yang bisa diajak ya yang muda-muda, tuh. Iya. Jangan mau diajak rekreasi aja terus kepengen jadi Romo. Iya. Tapi lihat bagaimana kamu bisa melihat kebahagiaannya seorang imam kalau bekerja pastoral ya, mengunjungi saat susah ya. Tapi tetap. Iya, gembira. Gembira. Kerjanya juga kelihatan bahwa membuat orang lain merasa yakin hidupnya, merasa tumbuh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah itulah ya. Nah itu lihat Pengusuhan Surabaya itu 165.000 umatnya. Ayo. Promo Projo ya. Yang artinya Romo Projo. Ah, jangan dikasih Projo lah. Is Romo, imam, Romo apapun. Saya enggak, makanya saya sering kali mengatakan Romo itu enggak usah Romo UV PR, enggak usah PR. Itu kan dari Jawa Taman. Tengah itu. Oh, okay. Semarang itu. Karena di sana tuh lah Romo-Romo apa? Oh ada iya, masih sweet, ada karamel, banyak jenisnya. Iya, iya. Enggak. Kita enggak ada inisial, enggak paten. Ya. Untuk imam. Imam, lo Romo apa? Ya imam. Romo, Romo tok, mulai saja. Iya. Dan itulah yang menentukan panggilan kita. Iya. Enggak perlu. Monsinyur Sutikno Wisaksono PR. Enggak ada. Enggak ada PR-PR-nya. Yes. Wah, terus jadi main-main, Pak Yurabi. Wah, ya, oh, iya. Nah, itu gendeng-gendengan. Malah akhirnya merendahkan ya. Imamat. Dan itulah kebutuhan kalau sekarang saya mau diminta untuk bagaimana Anda semua yang punya panggilan ya. Jadi memang ayo sing nom-nom rek dadi romo penting iki butuh soalnya gereja ini iya. Semakin umat juga semakin banyak butuh imam-imam romo-romo yang itu ya itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau dibilang krisis apa romo saya mengalami krisis. Wah ya seringkali krisis ya juga ya. Ya tapi enggak usah dihitungin. Dan krisis datangnya karena diri sendiri atau juga pengaruh lingkungan atau ya seringkali godaan ya untuk mencari iseng gitu. Ya seringkali ya iseng itu hanya sementara enaknya itu. Ya sudah ya memang itu nikmat tapi ya cuma sesaat. Sorone sama umur urip itu ya. Bayangkan kamu sudah menjadi imam tergoda untuk menikmati sesaat ya. Eman. Oke. Jadi pesan untuk YouTube akun tadi Sobat Cafe Pastor. Jangan lupa apa mencinyur subscribe. Subscribe. Ya, jangan lupa subscribe, like komen. Dan komen. Ya, itu sambil menikmati teh. Kita okay. Seruput tehnya. Teh. Ya. Oke. Okay. Merdeka. Dadah. Sobat Pastor.